Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian, apa khabar? Selamat malam. Semoga semuanya ceria-ceria belaka di malam hari ini. Semoga anda semua tidak diganggu oleh entiti-entiti yang merisaukan. Okay, kembali pada cerita seram pada malam ni yang aku nak kongsi dekat korang ni. Cerita ni dikatakan berlatar belakang kan, tentang sekolah rendah harian. Selalu kalau cerita pasal sekolah, mesti asrama. Kalau tak asrama, pasal sekolah menengah. Ha, tidak. Cerita pada kali ni untuk budak-budak sekolah rendah punya. Macam mana nak cakap lah? Cerita untuk malam ni, selalunya kalau kita dengar cerita seram ni daripada pelajar, betul tak? Daripada student-student, budak-budak sekolah. Tapi special sikit malam ni, cerita ni daripada guru-guru sekolah rendah terbabit. Diperkatakan lah, yang nak bercerita nama dia Kak Zira tau. Kak Zira cakap, dekat sekolah tu, semua stuker story puaka. Hari tu, 2 bulan tak update, Kak Zira ni selalu tanya, Mal, bila nak buka story baru? Mal, bila nak update? Cikgu-cikgu dah tanya. Nak cakap, dekat bilik guru tu, waktu senggang dorang-dorang layan story puaka aku. Aku macam terharu. Ya Allah, Cikgu Zira. Terima kasih banyak-banyak. Maaf lah ya kepada sekolah tersebut sebab saya lama tak buat video. Nah, kita ni biasalah berlepas bersunat. Gua takkan besar bangka nak bersunat. Macam yang kita tahulah, Zira ni memang seorang perempuan lah, guru perempuan di salah sebuah sekolah dalam Malaysia. Dan sekolah ni berada di Temerloh, Pahang. Nah, sekolah apa maaf saya tak boleh bagi tahu. Nanti dikenakan tindakan apa-apa. Yang saya dapat beritahu berada di Temerloh, Pahang sahaja. Nah, jadi kepada cikgu sekolah tersebut, terima kasih sebab sudi berkongsi. Diorang ni macam contoh, satu hari tu Cikgu Zira ni dia kutip cerita seram. Dia sebab dia tahu aku nak buat 30 hari 30 suri puaka kan. Aku ada cakap dekat story Instagram itu hari. Bila aku cakap macam tu, cikgu-cikgu diorang berkumpul kutip cerita seram. So malam ni cerita seram kita bukan cerita seram yang panjang tau. Bukannya pada awal sampai akhir cerita, satu cerita, tidak. Malam ni kejap aku tengok Cikgu Zira dia share ada 7 cerita seram daripada cikgu-cikgu yang dekat sana. Tapi sebelum saya sambung cerita pada malam ni, macam biasalah, jom kita intro dulu. Hari itu seperti biasa, hari sekolah biasa. Selepas tamat waktu persekolahan, memandangkan rumah Cikgu Zira ni terletak tidak jauh dari sekolah, Cikgu Zira ni dia akan pulang sekejap ke rumah untuk mandi, solat, tukar baju semua. Sebelum dia akan pulang semula ke sekolah sebab dia ni ada jawatan. Jawatan untuk melatih anak-anak murid sekolah ni untuk menghadapi pertandingan yang bakal berlangsung tak lama lagi. Waktu ni, Cikgu Zira ni, dia bersama lagi seorang cikgu. Namun cikgu ni Cikgu Mat. Cikgu Mat ni pula, dia dengan Cikgu Zira ni macam satu tim lah. Dia menguruskan pasukan olahraga. So tugas Cikgu Mat ni senang. Cikgu Mat ni tugas dia adalah untuk mengatur strategi macam mana nak menang dalam setiap perlawanan yang dia akan sertai. Ada satu hari tu, setelah selesai latihan, masa tu Cikgu Zira cakap dah hampir waktu maghrib. Suasana pun dah mula mendung, dah mula gelap. Cikgu Zira tengah bersiap-siap lah untuk pulang setelah selesai latihan. Masa dalam perjalanan ke tempat parking, Cikgu Zira ni dia ternampak ada 3 orang budak di tingkat paling atas bangunan pelajar. Sebagai seorang cikgu, dia macam spontan tau. Secara tiba-tiba dia menjerit, "Oi tu, 3 orang budak yang dekat atas tu, korang buat apa? Korang buat apa tak turun lagi? Turun sekarang. Balik-balik. Dah pukul berapa? Dah nak maghrib ni. Kan kena tangkap sebab mencuri ke apa ke?" Dia membebel dekat bawah tu. Tiba-tiba Cikgu Mat tadi datang. Dia datang dekat Cikgu Zira, dia bisik-bisik perlahan je dia cakap, Cikgu Zira, jangan marah-marah. Itu bukan budak-budak tu cikgu. Itu kawan-kawan kita jugalah tu main dekat atas." Waktu ni, barulah Cikgu Zira ni tersedar. Waktu tu dah hampir gelap geng. Dan boleh dikatakan, sekolah pun dah kosong melainkan budak-budak yang terlibat dengan aktiviti sukan. Itu pun kebanyakannya dah balik, dah tinggalkan bangunan sekolah. Diorang pergi tunggu mak ayah dekat bus stop depan sana. Dan bila waktu malam, Cikgu Zira dah balik rumah, dia menceritakan bahawa malam tersebut, dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab pintu tingkap dia asyik diketuk. Sampai satu tahap, suami Cikgu Zira ni kena panggil ustaz
untuk datang untuk tengokkan rumah tersebut. Dan lepas ustaz pagar rumah tu, ustaz cakap, "Oh, ini adalah ni, cikgu ada tegur benda bukan-bukan. Sampai ikut balik rumah." Itu cerita pertama daripada Cikgu Zira, pengalaman dia sendiri. Ini cerita yang kedua pula Cikgu Zira share. Cerita yang kedua ni pun sama juga, berlaku sewaktu latihan sukan pada waktu petang. Alkisahnya bermula Cikgu Mat tadi, yang cikgu lelaki partner Cikgu Zira tu, dia stay back tau, daripada awal pagi sampai ke petang. Kenapa stay back? Sebab rumah dia jauh. So dia tak nak balik rumah, nak ulang semula ke sekolah. Cikgu Zira tak apa, rumah dekat. So bila dia stay kat sekolah tu, dia sampai awal dekat padang. Masa tu adalah dalam 2-3 orang murid yang baru sampai juga. Sementara tunggu yang lain sampai, diorang pun borak-borak lah dekat astaka. Kau tahu tak astaka? Astaka ni macam pentas lah dekat padang tu. Diorang duduk kat situ sebab panas terik kan. Diorang borak-borak. Mereka yang baru sampai buat warm up tepi padang. Tengah-tengah dia buat warm up, tiba-tiba diorang semua ni terperasan seperti ada dua orang budak kecil tengah mengendap dari sebalik dinding. Macam tengah main cikucap, macam ni dinding, macam mengendap macam gitu. Dinding mana? Dinding astaka lah. Contoh ibarat ini adalah astaka. Budak-budak tengah warm up dekat sini. Belah sini ibarat macam ada budak tengah mengendap macam tu, macam mengintai-ngintai dalam dua orang. Cikgu Mat pun perasan waktu tu, tapi dia abaikan saja sebab dia terpandang dua budak tu macam lain. Muka budak tersebut seakan tersangatlah hitam yang mengerikan. Dalam masa yang sama, dia juga tahu bahawa pada waktu tu tak ada lagi budak-budak kecil yang bayi-bayi tu tinggal. Sebab budak kecil yang mengintai tu ibarat macam budak-budak prasekolah. Cikgu Mat pun dia berjalan depan astaka, dia macam nak mengintai. Dia nak pastikan betul ke orang ataupun benda lain. Dan bila dia sampai tempat tu, kosong. Tak ada orang. Dia kembali ke pelajar-pelajar dia tadi. Sampai dekat sana, ada seorang budak ni tanya. Dia cakap, "Cikgu, siapa budak-budak tu cikgu?" Lepas tu Cikgu Mat pun balas. Dia cakap, "Oh, mana ada budak, tak ada apa-apalah. Tu bayangan kamu je kot, panas-panas ni. Tak apa, teruskan latihan." Dan Cikgu Mat sendiri tak dapat pastikan benda apa yang dia nampak. Cerita yang ketiga ni berlaku pada waktu petang. Yang bezanya, cerita yang ketiga ni bukan dekat kawasan padang, tapi dalam bilik guru. Cikgu Zira cakap, pada waktu tersebut ada dalam lebih kurang 3 ataupun 4 orang guru je yang stay pada hari tersebut. Sebab diorang stay adalah diorang tengah nak marking paper ke, ataupun diorang tengah tunggu standby pertanding ada latihan sukan masing-masing. So sebelum diorang ke padang, sebelum diorang buat kerja, diorang sempatlah berborak sesama diorang dalam bilik guru tu. Tengah bergosip, tengah jual-jual bawang. Kau tak jual bawang ni apa? Jual bawang macam, "Weh, nak tahu tak senar? Tu ada budak dekat tiga, kena tangkap kalwat." "Dengan siapa?" "Kena tangkap kalwat dengan ayam." Biasa cikgu-cikgu membawa bawang. Dan dalam bilik guru tersebut, setiap meja dibahagikan mengikut partition sahaja. Kiranya, kalau kita sembang sambil buat kerja masing-masing, memang takkan nampaklah satu sama lain. Tengah mereka ni bersembang tentang topik-topik semasa, topik-topik hangat membawang, ada salah seorang guru ni menyampuk perbincangan mereka. Nama cikgu ni Cikgu Siti. Bukan menyampuk apa pun, cikgu tu menyampuk macam, "Betul lah tu." Lepas tu ada seorang lagi cikgu ni cakap, "Eh, Cikgu Siti, bukankah cikgu dah balik ke tadi?" Sambil dia bangun, dia lihat ke tempat Cikgu Siti. Apabila dia dah bangun, dia tengok ke tempat Cikgu Siti, tempat tersebut kosong. Dan baru dia perasan, waktu ni hanya mereka berempat je dalam bilik guru tersebut. Guru lagi seorang, macam ustazah lah, ustazah ni cakap, "Kita ni bersembang bergosip, dia pun sibuk nak menyampuk. Jomlah keluar semua." Sentak dengan tu, kesemua cikgu empat-empat tinggalkan bilik guru. Masing-masing dah takut sebenarnya, tapi buat-buat berani. Cerita yang keempat. Cerita kali ni berlaku sewaktu merentas desa, geng. Pada hari tersebut, setiap checkpoint akan dijaga oleh seorang guru tau. Dan macam biasa, setiap checkpoint ni budak-budak akan diberikan goodies, menandakan mereka dah lalu kawasan tersebut dan menandakan mereka tak ambil jalan shortcut. Goodies ni apa? Goodies ni macam contoh stiker. Okay, lalu checkpoint 1 dapat 1 stiker, checkpoint 2 1 stiker, sampailah checkpoint terakhir ketunjuk stiker tu. Kalau cukup, that's mean engkau lulus. Tak cukup, that's mean engkau membongak. Tengah budak-budak berlari,
sampai di salah satu checkpoint yang seperti agak tersorok sikit. Salah seorang cikgu tengah tunggu di situ. Nama cikgu tu Cikgu Yati tau. Budak-budak yang lalu checkpoint tersebut menunggu untuk diberikan goodies. Tapi Cikgu Yati ni macam diam je, tak cakap apa-apa. Tak bagi pun goodies. Salah seorang cikgu yang follow berlari dengan budak-budak ni pun tegurlah Cikgu Yati. Macam tegur, macam lari-lari tegur. Cikgu Yati, apa khabar? Sihat tak? Tapi senyap. Cikgu Yati hanya berdiri, pandang ke hadapan tanpa menunjukkan respon apa-apa. Cikgu lelaki tadi pun diarahkan budak-budak macam, okeylah tak apa, terus-terus ambil checkpoint depan, checkpoint depan. Sebab mungkin Cikgu Yati tak okey ataupun emosi tak stabil ke, so dia suruh budak-budak semua lalu. Sampailah budak yang terakhir. Sampai je budak terakhir dekat checkpoint tu, cikgu lelaki tadi beritahu Cikgu Yati, Cikgu Yati, ni dah last ni, jomlah kita pergi ke checkpoint sekolah. Cikgu Yati senyap. Cikgu lelaki tu balas, tak apalah Cikgu Yati, saya gerak dululah dengan budak ni eh. Cikgu lelaki tu pun terus berlari. Bila cikgu lelaki tadi pandang ke belakang, Cikgu Yati dah hilang, tak tahu pergi mana. Cikgu lelaki tu macam dah tak sedap hati tau. Tapi dia teruskan berlari. Sampai je dekat checkpoint sekolah, dia nampak Cikgu Yati tengah bagi goodies dekat checkpoint paling last. Dia pun tanyalah, eh Cikgu Yati, cepat je sampai sini, lalu jalan mana, lalu shortcut ke? Cikgu Yati ni buat muka pelik tau. Dia cakap, eh mana ada, saya daripada awal dekat sini, saya tak pergi mana-mana pun. Saya ni dah lah besar, taklah agak nak lari-lari, cukuplah duduk kat sekolah ni je. Dan waktu tu terus cikgu lelaki tadi terdiam. Selesai cerita yang keempat. Kita teruskan cerita yang kelima. Waktu ni adalah hari peperiksaan tau. So ada satu kelas ni, dia macam orang budak-budak lemah lah. So Cikgu Zira ni, dia nak buat extra kelas. Tapi extra kelas ni diadakan lepas daripada waktu persekolahan. So Cikgu Zira pun cakap lah, okay, esok kita akan adakan kelas tambahan petang. Make sure semua datang, esoknya dah exam. So bila petang tu adalah Cikgu Zira bersama lebih kurang dalam 10 orang pelajar yang lemah-lemah subjek Cikgu Zira ni. Waktu tu, kelas-kelas lain semua dah sunyi sepi. Semua dah kosong. Cikgu Zira mulakan pengajaran macam biasa. Tiba-tiba, Cikgu Zira cakap, kedengaran seperti budak-budak kelas sebelah bising. Bising yang teramat sangat. Bunyi seperti macam budak-budak hyperaktif sedang bermain. Bukan setakat bising bunyi berborak, ini pakej sekali bunyi gesek meja, gesek kerusi. Memang tersangat-sangat bising. Mulanya Cikgu Zira ni macam buat dek je, macam alah tak, engkau lah tak apalah, aku nak mengajar. Maybe ni budak-budak datang kelas petang nak study group ke apa ke, tak apa biarlah. Tapi makin dibiarkan makin bising, makin dibiarkan makin membingitkan telinga sampai akan mengganggu Cikgu Zira nak mengajar. Cikgu Zira pun cakap ke anak buah dia, okay kelas, kejap sedang kita go budak kelas belakang ni, apa yang bising sangat ni. Cikgu Zira pun keluar daripada kelas dan menuju ke kelas belakang. Apabila cikgu sampai ke pintu kelas belakang, Cikgu Zira terkejut. Meja tak berusik, kerusi masih ada di atas meja dan tiada satu pun orang yang berada di situ. Suara bising tadi seakan macam tiba-tiba hilang. Cikgu Zira dalam keadaan cuba sedapkan hati, dia pusing balik ke kelas dia. Waktu tu, student pun tanya, cikgu ada apa kat sebelah? Cikgu Zira jawab, oh tak ada apa-apa, dah sambung buat kerja. Cerita yang keenam. Macam biasalah, kalau kita mata pelajaran sains ni, kadang-kadang kita akan belajar dekat makmal, betul tak? Kadang-kadang kita akan belajar dekat bilik darjah. Pada hari tersebut, cikgu sains ni dia cakap, okeylah, hari ni kita belajar dalam bilik darjah sebab kita nak jawab soalan, tak nak buat eksperimen pun apa. Tetapi silibus pada hari tu memerlukan beberapa sampel ataupun contoh yang disimpan dalam bilik sains. Cikgu tu pun nak bawa sampel tu macam berat. Jadi dia pun minta lah pelajar-pelajar dia pergi ambil dekat bilik sains. Pelajar-pelajar pun pergilah ambil dekat bilik sains, dua orang bawa masuk kelas. So settle mengajar semua. Apabila kelas tamat, cikgu pun meminta bantuan pelajar yang sama untuk menghantar semula barang-barang ni dekat bilik sains. Lagipun makmal sains ni berada dekat tingkat paling bawah. Budak-budak ni lagi seronok, at least boleh berjalan. Ketua kelas lagi seorang murid pergilah ke sana. Ketika sampai ke bilik sains tersebut, diorang buka pintu. Gelap gelita, suram. Ketua kelas cakap dia ternampak seorang lagi guru sains, guru kelas lain, tengah duduk di meja guru dalam bilik tersebut. Dia duduk pandang di bawah macam ni. Tak ada buku, tak ada apa dekat bawah. Dia just pandang macam ni je. Cikgu tersebut hanya diam. Budak tadi bagilah salam, assalamualaikum, cikgu kami nak hantar barang, kami masuk je. Cikgu tu tak jawab apa-apa. Waktu ni budak tu perasan dalam makmal sains tu lampu tak pasang, kipas tak pasang. Dia pun fikirlah, cikgu ni tak panas ke? Tapi ketua kelas ni cakap
Dia takut nak tegur sebab muka cikgu ni macam bad mood, macam garang. Dia pun letak barang-barang material mengajar tadi dekat tempat asalnya, pergi ke kelas kembali. Waktu dia tengah naik tangga menuju ke kelas, dua budak tadi terserempak dengan cikgu yang diorang jumpa dalam bilik sains. Dua budak tadi pandang cikgu tu dengan muka terkejut. "Eh cikgu, korang kenapa terkejut tengok saya ni? Nampak hantu ke?" Budak cakap, "Eh, cikgu kan ke dalam bilik sains ke?" Cikgu tu balas, "Mana ada, saya baru habis kelas dekat atas. Kau jangan pandai-pandai menakutkan saya." Terus cikgu tu berlalu pergi. Cerita yang terakhir untuk malam ni. Cerita terakhir ni berlaku pada awal pagi, lebih kurang pukul 6.40 pagi macam tu. Dan dekat sekolah tersebut, dia ada macam jeriji tau, ataupun grill besi di setiap tingkat. Berhadapan dengan sekolah pula ada sebuah tadika swasta. Pada pagi tu, sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan jeritan daripada cikgu tadika di seberang sekolah. Dia jerit kuat, dia cakap, "Woi, kau buat apa kat atas tu? Woi, Pak Gad, tengok tu ada budak dekat atas tu, Pak Gad." Sambil tunjuk ke arah bangunan kelas yang paling tinggi. Pak Gad pun terus keluar dua orang tengok apa yang cikgu ni tunjuk. Diorang berlari keluar. Dan memang betul, nampak macam ada seorang pelajar sedang cuba untuk memanjat di koridor tingkat paling atas. Macam ini kan koridor kelas kan, ada tempat pemegang tu kan, dia macam cuba memanjat atas tu. Pak Gad tadi berlari guys naik sampai tingkat paling atas. Apabila budak tu berjaya diselamatkan, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz semua kerumun budak tu. Ada yang marah, ada yang maki, tapi budak tu hanya senyum, tak cakap apa-apa. Sehinggalah ustaz perlu rukyahkan dia, barulah budak tu kembali kepada asal. Budak tu cakap yang dia nampak pada pagi tu ada macam kawan dia panggil dekat tingkat atas. Dia pun pergilah tingkat atas. Bila dia pergi, dia nampak macam ada budak-budak. Budak tu panggil dia, dia tak kenal pun budak tu siapa. Bila makin mendekat, tahu-tahu dia dah gelap, tak sedar apa-apa. Cikgu Zira cakap banyak lagi kisah seram yang berlaku dekat sekolah tu. Biasalah, kawasan sekolah yang besar mesti ada benda yang menyeramkan. Tapi kalau nak diceritakan pada malam ni, memang 3 hari cerita ni. Aku rasa betul lah, sekolah ni antara tempat-tempat yang mistik juga, yang kadang-kadang kita kalau tak kuat semangat, kita boleh terkena. Kalau korang zaman sekolah, mesti korang pernah ada pengalaman sendiri, betul tak? Dan pengalaman tersebut mungkin boleh menjadi story puaka buat anda. So thank you so much gang, thank you so much sebab sudi tengok sampai habis . Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you Cikgu Zira, thank you cikgu-cikgu dekat sekolah sana. Semoga eloklah korang bermesra-mesraan dengan makhluk tersebut ya. Jangan melanggar apa-apa peraturan lah. Kita risau kan tempat dia, kita berkongsi tempat, takut kalau kita langgar jadi benda yang makin teruk. Jadi thank you so much cikgu-cikgu dekat sana, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.